Udah mati ini ya suara siapa? Berarti ini matiin aja. Link audio. Mau cobain aja ya start video. Yang udah masuk. Dah, dah. Sok kirim link hosting. Kirim link.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan peserta webinar series biologi dan pembelajaran. Sambil menunggu waktu pembukaan menjelang 5 menit lagi, mungkin bisa menyimak beberapa hal yang ditampilkan di slide ini. Sebagai informasi bahwa kegiatan webinar series pendidikan biologi dan pembelajaran ini yang diselenggarakan oleh pendidikan biologi FKIP UMI, kita menggunakan fasilitas Zoom webinar ya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa koneksi akan semakin lancar karena jumlah peserta yang memang diharapkan bisa berpartisipasi lebih banyak. Peserta yang sudah tergabung dipastikan mencapai 500 orang, ya, 500 orang kurang. Sengaja kita tidak memastikan semua full 500 karena memang ada beberapa link host yang harus dipastikan ikut dalam bagian dari seminar ini. Oleh karena itu, karena kita menggunakan webinar Zoom, ya, para peserta bisa menggunakan fasilitas Q&A ya untuk bertanya, dan ini nanti selama kegiatan silakan untuk bertanya menggunakan fasilitas Q&A. Kolom chat juga mungkin akan selalu kita gunakan untuk memastikan apakah ada permasalahan atau apa ya, dan mohon dalam kolom chat itu digunakan untuk kepentingan dari webinar ini ya, untuk sesi bertanya kabar ke sesama peserta mungkin itu lakukan nanti di luar sajalah ya, biar tidak menutup beberapa info-info penting yang kita share di dalam kolom chat, karena nanti di kolom chat itu juga kita akan menyebar link untuk absensi ya, kemudian juga beberapa info-info penting terkait e-sertifikat yang akan kita keluarkan gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah wa nikmatillah hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan keselamatan lahir dan batin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan kami, webinar series yang diselenggarakan oleh Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari seri-seri yang akan webinar yang akan dilaksanakan oleh program studi Pendidikan Biologi yang akan dimulai hari ini, dilaksanakan secara bertahap sebanyak 7 seri dan berakhir di tanggal 29 Juni 2020. Namun demikian, sebelum kita melaksanakan sesi pertama di hari ini, kita akan melaksanakan terlebih dahulu acara pembukaan seluruh kegiatan pada hari ini, di mana acara pembukaan itu disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang terakhir, tutup. Bapak-Ibu sekalian, demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan hari ini, kita buka acara pembukaan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah tingkat 2, Siti Mas Masrofah, kepada Siti Mas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minula, wala sawfa yu'atika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahu al-azim. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bapak Pilyadi Ramdan MSI, kepada Pak Pilyadi Ramdan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa bertemu di dalam kegiatan webinar nasional. Pertama-tama mari kita
ucapkan bismillah bersama-sama dan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada hari ini telah mempertemukan kita dalam kegiatan webinar nasional ini. Saya sebagai ketua program studi mengucapkan salam dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar pada para seluruh peserta. Kegiatan webinar ini tentunya kita buat dalam rangka untuk mengefektifkan kegiatan WFH ataupun kuliah di rumah bagi para mahasiswa. Kita ingin memberikan jejaring kepada para mahasiswa, para peneliti, dan juga dosen di Indonesia dengan para peneliti yang sedang melakukan riset di luar negeri. Alhamdulillah, pada kegiatan seminar ini sudah tergabung 7 pemateri dari Indonesia yang sedang melakukan riset di luar negeri. Ya, ada Bapak Dr. Agung Wijaya Subiantoro dari UNES, ya, beliau lulusan dari Jerman. Kemudian juga ada Bapak Andri Irawan, sedang studi di Murdoch University, beliau dari LIPI. Kemudian juga pada kegiatan ini juga bergabung Bapak Irfan Yunianto, MSc dari UAD Jogja, yang sedang studi di New Zealand. Kemudian juga Bapak Suparman, SPD MSI, yang sedang studi lanjut di Khon Kaen University, Thailand. Beliau adalah dosen dari Universitas Khairun Ternate. Kemudian juga Bapak Yuda Purwana, beliau adalah peneliti dari BPPT, yang sedang studi lanjut di Belanda, Wageningen University. Kemudian juga ada Bapak Taufik Ihsan Slamet dari Universitas Negeri Malang, UM. Beliau sedang studi di Indiana University. Dan juga ada Bapak Dr. Renat Adi Nur Cahyono dari UNES. Ya. Beliau dari Jerman, ya, seperti itu. Nah, dalam kegiatan webinar kali ini, kita berupaya memberikan gambaran seperti apa riset-riset yang dilakukan oleh peneliti kita yang berada di luar negeri, sehingga memberikan wawasan pada para mahasiswa, kemudian juga kebaruan buat para praktisi guru-guru, ya, sehingga jejaring akan lebih terjalin. Workshop ini dilaksanakan mulai tanggal 18 hari ini sampai tanggal 29 Juni. Waktunya itu mulai ada yang pagi jam 10, ada yang jam 8, ya, jam 8 malam. Ini kita sesuaikan dengan kesiapan dari pemateri yang kita juga harus maklumi. Namun dalam rangka kegiatan webinar secara online ini, saya kira waktu dan tempat mungkin tidak jadi permasalahan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pada seluruh pihak, ya, yang telah mendukung kegiatan ini, dari pihak beberapa kampus mitra yang juga tergabung menjadi bagian dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini memberikan manfaat buat kita semua dan juga memberikan banyak hal masukan buat kita semua, termasuk bagi kita sebagai penyelenggara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan webinar. Mudah-mudahan selama beberapa hari ke depan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan webinar ini. Sekian dari saya, Nasru Minallah wa Fatun Qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Billy atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua yang sekaligus akan membuka acara kegiatan webinar series UMI Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Sistiana Windiaryani, MPD. Kepada Ibu Sistiana, dipersilakan. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Biologi, yang saya hormati para pemateri webinar biologi yang hari ini insya Allah pada seri pertama ada Bapak Suhendar MPD dengan Bapak Andri Irawan MPD. Yang saya hormati para peserta webinar dari kalangan dosen, mahasiswa, guru, serta kalangan yang lainnya. Alhamdulillah hari ini puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kasih sayang, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hari ini kita bisa berinteraksi, bersilaturahim dalam kegiatan webinar pendidikan biologi FKIP UMI. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sudah 3 bulan lebih sejak diumumkannya COVID-19 sebagai pandemi di negara kita Republik Indonesia, kita merasakan berbagai perubahan yang signifikan dalam segala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Kita semua tentunya tidak menyadari bahwa akan ada pandemi ini yang mengharuskan kita, memaksa kita untuk terus melakukan penyesuaian diri, menyesuaikan diri secara pribadi maupun dalam pekerjaan kita. Tentunya self-adjustment ini atau penyesuaian diri ini memaksa kita juga untuk berinovasi. Karena bagaimanapun jika kita tidak berinovasi, tentu saja kita akan tertinggal. Kita sadari bersama bahwa COVID-19 ini mempercepat inovasi, khususnya di dunia pendidikan. Pada saat dosen, guru, mahasiswa, atau siswa belum mengenal teknologi secara penuh, hari ini dipaksa untuk bisa melaksanakan pembelajaran, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dengan menggunakan teknologi yang ada. Mungkin itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari adanya pandemi ini. Tentu saja itu juga harus kita syukuri. Kegiatan ini pun sebetulnya kita bisa ambil sebagai hikmah dari pandemi COVID. Alhamdulillah kami di FKIP UMI merasa berbangga, bersyukur bahwasanya dosen-dosen di program studi pendidikan biologi bisa melaksanakan webinar ini dan bisa menghadirkan pemateri dari seluruh Indonesia dan yang memang sedang melaksanakan perkuliahan atau sudah lulus dari lulusan luar negeri, dan itu sangat membahagiakan. Perlu saya sampaikan bahwasanya di UMI kami berdiri pada tahun 2003, kemarin 13 Juni kemarin usia ke-17 tahun. FKIP sendiri berdiri pada tahun 2010 dan pendidikan biologi merupakan program studi pertama di FKIP UMI selain dari 6 program studi yang lainnya. UMI sendiri, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, memang memiliki nama yang agak berbeda dibandingkan Universitas Muhammadiyah yang lainnya. Tentu saja ini menjadi satu perbedaan ini mudah-mudahan memudahkan Bapak dan Ibu semua untuk mengenal kami di UMI. Untuk selanjutnya, tidak akan panjang lebar, saya ucapkan selamat melaksanakan webinar, selamat menyerap materi sebanyak-banyaknya dari para pemateri, dan semoga kita tetap bersemangat, semoga kita tetap berinovasi untuk mencapai keberhasilan selanjutnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita sama-sama membacakan basmalah untuk membuka acara webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar program studi pendidikan biologi FKIP UMI secara resmi saya buka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sistiana atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian untuk acara pembukaan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk selanjutnya adalah acara webinar seri pertama yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Suhendar MPD dengan Bapak Andi Irawan. Yang untuk acara seri yang pertama ini akan dipandu oleh Bapak Bilyadi Ramdan selaku moderator. Nah, seluruhnya acara diserahkan pada Pak Bilyadi. Pada Pak Bilyadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah acara pembukaan dari kegiatan webinar ini sudah dilaksanakan, sudah dilalui. Kita akan memasuki sesi pertama. 12 menit menjelang kegiatan webinar ini mungkin akan kita perkenalkan dulu tentang bagaimana profil prodi kita. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta ya. Kalau tercatat itu peserta itu ada 451 ya, yang hadir hari ini melalui jalur pendaftaran, jalur undangan itu belum ada laporan. Namun yang pasti jumlah dari seluruh kanal 500 orang sudah terpenuhi. Di sini kalau saya lihat untuk beberapa peserta, ada beberapa rekan, ada juga Bapak Ibu guru dosen kami ya, salam Pak, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk rekan-rekan kami, apa kabar, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga beberapa rekan-rekan baru yang baru bertemu hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, program studi kami itu di Sukabumi ya. Ini adalah Universitas Muhammadiyah Sukabumi, posisi kita di Sukabumi, dan kita ingin mengenalkan sedikit tentang program studi kami sebelum kita mulai. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak dulu sambil menunggu. Untuk menyiapkan teh mungkin dan konsumsi, dipersilahkan dulu ya Bapak Ibu menjelang 10 menit menjelang kita mulai sesi presentasi masuk ke seri 1. Mungkin minuman dan makanan kecil ya. Alhamdulillah, ini bagian dari beberapa prestasi ya, mahasiswa PKM, kemudian juga lomba micro teaching di UPI, kita selalu menjadi 5 besar. Ya. Kemudian juga mahasiswa di kami ya, alhamdulillah memiliki motivasi yang tinggi, dan saya harap juga, dan saya juga berpikir di beberapa tempat yang lain memiliki potensi yang sama. Ini adalah beberapa kerjasama ya yang sudah terjalin antara universitas dengan beberapa institusi pemerintah dan juga dalam dan luar negeri. Ya. Ini silakan Bapak Ibu sekalian mungkin yang mau mendaftarkan mahasiswa, kita juga ada beasiswa ya. Nah ini adalah program untuk
khusus boarding school ya. Jadi kita menyiapkan guru-guru untuk boarding school. Ya. Say hello. Aku nemu rambutan, guys. Thank you.
Bapak Ibu sekalian, kami juga punya jurnal, ya, jurnal riset Rebion. Yang, nah ini Bapak Ibu sekalian adalah tata tertib ya. Saya akan coba share dulu tata tertib untuk mengingatkan kembali 2 menit menjelang dimulai kegiatan. Kegiatan webinar ini tentunya untuk mengefektifkan dan melancarkan jaringan, mohon untuk tidak menyebarluaskan tautan Zoom meeting yang sudah diberikan karena akan mengurangi kuota. Kemudian juga bagi yang belum bisa berkesempatan ikut di link Zoom bisa mengikuti di kanal YouTube kami, di kanal kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian untuk peserta wajib menggunakan ID atau nama akun Zoom yang sama dengan nama yang didaftarkan, biar kita juga bisa mendeteksi identitas dari Bapak-Ibu sekalian. Kemudian juga yang nomor 3, peserta dimohon untuk bisa hadir sebelumnya, sebelum dimulai tentunya, dan terima kasih sudah hadir tepat waktu. Mohon untuk di-mute ya, karena kalau ini tentunya tidak usah di-mute karena kita sudah Zoom webinar ya, saya kira. Nah, Bapak-Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan menggunakan Q&A, ya silakan untuk mengajukan pertanyaan selama kegiatan berlangsung, sudah dalam proses pemaparan, nanti tidak usah menunggu sesi pertanyaan. Silakan pertanyaan lebih baik dari awal, biar kita pun bisa segera memilih dan memilah pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang sekiranya senada dan sama dengan pertanyaan yang lain. Peserta tidak diperkenankan menyampaikan pendapat atau informasi lain. Nah, ini yang menyinggung SARA, mohon maaf ya. Kita tahu di negara luar, di Amerika, akibat SARA juga ini henti-henti. Cukuplah kita menghadapi corona saja ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi tidak ada SARA, tidak ada politik ya. Kita easy going, kita santai berwebinar hari ini. Kemudian nanti wajib mengisi daftar hadir Bapak-Ibu sekalian. Jadi biar kita bisa mengetahui kehadiran Bapak-Ibu dan tentunya ini berimbas pada hak Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Linknya nanti akan kita selalu share di kolom chat ya, tiap 15 menit atau tiap 30 menit yang pasti akan berkala kita berikan link untuk daftar hadir. Kemudian peserta yang tidak mengisi daftar hadir ya tentunya tidak akan mendapat sertifikat ya, itu Bapak. Jadi tolong yang di kanal YouTube ataupun di Zoom sama itu juga tolong untuk mengisi daftar hadir. Yang terakhir nanti sertifikat akan dibagikan, akan kita sebar dalam bentuk sertifikat elektronik yang dan kita akan kirim melalui email masing-masing. Paling lama 7 hari ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita cek apakah para panelis sudah siap. Halo Pak Andri Irawan. Saya sudah hadir, Pak Bil. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Hendar. Selamat siang, Pak Andri, di sana ya? Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Cuman beda 1 jam, Pak Bil. Oh, beda 1 jam ya. Alhamdulillah, sebelumnya ini hal bahari yang sangat bahagia ya, secara tidak langsung kami pun bisa melakukan reuni ini ya. Kebetulan saya Pak Hendar dan Pak Andri ini ketika S1-nya juga satu institusi, satu program studi yang sama ya, satu angkatan juga ya. Jadi di balik semua pertemuan ini kita kadang flashback, ada pikiran bagaimana kita kenangan-kenangan dulu ya, ingat di habitat ya. Ya, jangan dibagi di sini lah, Pak Bil. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai ya kegiatan webinar hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di webinar Biologi dan Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Billyardi Ramdan, ya, sebagai moderator pada webinar ke-1 ini dengan topik tentang konservasi pada hari ini. Pada webinar ini kita menghadirkan dua pembicara, yaitu Bapak Andri Irawan MSI dari Pusdik Laut Dalam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang pada saat ini juga sedang riset di bawah Environment and Conservation Studies di Murdoch University ini untuk meraih kandidat doktornya. Selamat dan selamat datang Pak Andri, terima kasih, atau saya sebut Kang Andri aja lah ya. Ini juga salah untuk memfamiliarkan ke teman-teman di daerah lain, di Papua, di Aceh. Kehasan orang Sunda bilang Kang ya, mungkin seperti itu, Kang Andri. Ya, telah berkenan hadir untuk mengisi materi di sela-sela risetnya ya. Hari ini musim apa, Pak Kang Andri? Musim dingin, Pak Willy. Musim dingin. Musim dingin, sudah masuk musim dingin ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini bisa sedikit mengurangi rasa dingin itu ya. Karena juga di tengah-tengah kita banyak guru-guru kita ya. Assalamualaikum untuk Pak Yusuf, Prof. Hertin, tadi saya sudah cek ya. Mohon maaf mungkin beberapa guru kami yang belum temukan daftarnya, listnya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat untuk rekan-rekan dan para praktisi dan akademisi yang saya hormati. Baiklah, untuk pemateri kedua itu adalah Bapak Suhendar MPD. Ini dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMI, ya, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang tidak lain adalah teman sejawat saya dan partner kerja ya, Program Studi Pak Suhendar. Salam kenal Pak Suhendar, salam kenal ya. Salam kenal Pak Bil. Terima kasih juga kepada Kang Suhendar ya yang sudah hadir pada hari ini sebagai pemateri kali ini. Mudah-mudahan kita selama 2 jam ini diberikan kelancaran ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu dan tidak berlarut-larut dalam memori kami bertiga ya, khawatir kita jadi flashback banyak kenangan. Kita ke webinar ya. Sebelum masuk sesi materi ini, saya akan membacakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan selama webinar. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi bisa disimak ya untuk peraturannya. Saya kira sudah dibahas ya, dan juga sudah dicatat juga di emailnya. Dan saya kira juga untuk peraturannya hampir samalah dengan peraturan-peraturan webinar yang lainnya ya. Nah, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke acara utama, Bapak Ibu sekalian. Sebagai pemateri pertama yang akan kita berikan kesempatan untuk bisa sharing tentang keilmuannya adalah Andri Irawan, ya. Bacakan terlebih dahulu CV beliau, ya. Nah, ini kita Bapak Ibu bisa melihat di screen tampilan masing-masing bahwa Andri Irawan ini dia berasal dari Bandung ya, Papua Bandung, ya. Kemudian juga sekarang sebagai peneliti muda ya. Jadi alhamdulillah selalu dibilang muda mungkin ya, selama belum berubah. Kemudian bidangnya selalu di SIGRES ya, kajian biologi, ekologi, dan fisiologinya di LIPI ya. Dan penempatannya di Ambon. Ya. Ambon di sana. Mungkin ada rekan-rekan dari Ambon sebagai peserta juga. Nah, ini bisa nanti bertanya banyak hal tentang kajian yang dilakukan di Ambon ya. Kemudian juga sedang studi PhD kandidat di Murdoch University ya. S2-nya di ITB ya. Dalam ilmu biologi. Siapa tahu di sini ya, ada rekan-rekan juga sesama ketika studi lanjut di ITB mungkin ya. S1-nya di UPI ya, untuk sarjana sains
dan biologi. Nah, ini adalah penelitian yang di atau riwayat penelitian yang dilakukan oleh pemateri kita, banyak sekali, semua dalam bidang seagrass, semua dalam bidang kelautan. Saya kira ini dari ujung Papua sampai ujung Aceh, Kang Andri sudah lalui semua ya, dari Sabang sampai Merauke itu sudah lalui. Merauke di Sabang ya, kemudian Maluku, kemudian Ternate, wilayah timur saya kira juga sering ya. Karena bekerja di laut, saya kira juga ini saya baca punya lisensi menyelam. Ya. Berikut adalah berikut yang sudah saya bacakan ya, banyak sekali dia kepakarannya di situ. Baik. Sebagai pemateri pertama webinar, ya, Pak Andri ini akan menyampaikan materi tentang monitoring dukung dan di perairan Ambon. Ambon itu ya Pak Andri. Ya. Mudah-mudahan materi yang beliau sampaikan itu akan menambah wawasan, ya, dan bermanfaat buat kita semua. Untuk memperpanjang waktu, silakan untuk Kang Andri menyampaikan materinya. Waktunya 40 menit, Kang Andri ya. Mohon bisa diefektifkan. Silakan Kang Andri. Oke, sebentar, saya siapkan dulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, jelas, Kang Andri sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membagikan pengalaman saya tentang penelitian di bidang laut, terutama kegiatan yang banyak saya lakukan yaitu monitoring duyung atau dugong dan lamun, terutama di daerah Maluku. Nah, sebelum saya bercerita lebih jauh, saya lebih baik bercerita dulu apa itu lamun, karena biasanya kalau saya presentasi itu saya udah bicara banyak, nanti pertanyaan yang muncul itu, lamun itu apa sih gitu? Jadinya akhirnya jadi buyar semua. Itu presentasinya orang cuma nanya lamun itu apa, karena orang itu nggak tahu apa itu lamun biasanya. Jadi, nah, lamun itu dalam bahasa Inggrisnya disebutnya seagrass. Namun ketika di bahasa Indonesia, seagrass itu adalah rumput laut. Sedangkan untuk di Inggris sendiri, rumput laut disebutnya sebagai seaweed. Jadi di Indonesia itu, si rumput laut yang ini lebih terkenal duluan daripada lamun, sehingga kita sering ketukar mana sih rumput laut, mana yang benar-benar kayak rumput, dan mana yang rumput laut yang kita kenal saat ini. Dan keduanya adalah suatu dua hal yang berbeda, karena rumput laut ini, atau seaweed, itu dia tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Sedangkan seagrass atau lamun, kita bisa lihat dengan jelas mana daunnya, mana batangnya, atau rimpangnya, dan mana seludangnya. Sehingga kalau di dalam taksonomi atau dalam perkuliahan, kita akan mempelajari si seaweed ini di botani kriptogame, sedangkan di seagrass ini kita belajar di botani panerogame. Karena inilah tumbuhan tingkat tinggi, yang ini tumbuhan tingkat rendah bisa kita lihat. Biasanya kita sebut sebagai seperti itu. Nah, lebih jelas lagi, kalau lamun itu, nah ini yang gambar yang lebih jelas, ini daunnya, sini dia punya seludang, dia punya akar, dan dia punya rimpang. Dan bentuknya tidak selalu seperti ini, ada berbagai macam bentuknya, ada yang daunnya bulat, ada yang daunnya panjang, ada yang daunnya seperti bercabang-cabang. Dan juga ada akarnya yang akar tunggal, akar serabut, dan ada yang akarnya tunggal tapi banyak cabang-cabang kecil. Di dunia sendiri ada lebih dari 60 jenis lamun, dan yang terbanyak ada di daerah kita. Jadi kita punya 12 sampai 15 jenis lamun daerah sini.
Nah, jadi di dunia ini ada beberapa zona, namun berdasarkan tadi banyak jenisnya itu, dan kita berada di zona ini, tropical Indo-Pasifik. Nah, dari jenis-jenis lamun itu, nggak semuanya kita bisa temukan di satu lokasi. Kadang-kadang mereka ada yang lebih senang tumbuh di daerah dekat sini, dekat pantai. Lalu jenis yang berbeda akan lebih senang tumbuh di daerah lebih agak dalam. Ada yang lebih senang dia tumbuh di dekat terumbu karang. Dan ada juga yang di kedalaman laut yang lebih dalam, yang kebanyakan adalah jenis-jenis halophila. Jadi karena dia adalah tumbuhan, jadi selama sinar matahari bisa masuk, maka dia bisa tumbuh di situ. Asal ada substrat yang memungkinkan dia untuk tumbuh. Nah, ini klasifikasinya, dia untuk di daerah kita dia ada di 3 famili dan sekitar 8 genus. Jadi salah satu keuntungannya untuk mempelajari lamun ini kita nggak terlalu banyak untuk yang harus kita pelajari, nggak seperti kalau kita belajar ikan yang beratusan atau ribuan jenis yang kita sering bingung untuk mengidentifikasinya. Untuk lamun ini relatif mudah karena kita bisa lihat dari morfologinya, karena morfologinya ini sudah beda-beda. Ini lamun yang ada di Indonesia sendiri ada 13, dan dari sini kita bisa lihat, jadi kalau yang lamunnya besar, ini jenisnya ini. Kalau daunnya yang bengkok, ini kemungkinan jenisnya ini. Kalau ini mirip yang ini, tapi daunnya bergerigi, jenis yang ini. Kalau daunnya bulat, kemungkinan halophila. Kalau begini, dan sebagainya. Sehingga kalau kita bikin dikotomi itu gampang, relatif gampang dibanding jenis tumbuhan lain, karena tidak terlalu banyak. Nah, lamun itu tidak tumbuh sendiri-sendiri, tapi dia biasanya membentuk suatu komunitas seperti padang rumput di darat, sehingga sering disebut sebagai suatu vegetasi padang lamun. Dan sebagai suatu vegetasi, dia juga banyak berperan dalam suatu habitat. Dia banyak menjadi habitat bagi berbagai organisme seperti ikan, penyu, dan lain-lain, sehingga banyak interaksi antara dia dan organisme lainnya, sehingga terbentuklah suatu ekosistem yang kita sebut ekosistem lamun, atau bahasa Inggrisnya seagrass ecosystem. Nah, mengapa dia disebut ekosistem? Karena dia mempunyai banyak peran, baik dalam sebagai habitat berbagai hewan, sebagai pengatur untuk iklim, kemudian perlindungan pantai, turisme sebagainya. Tapi yang terutama peran dia adalah sebagai habitat bagi hewan, terutama dalam menyokong jaring-jaring makanan di perairan pesisir. Ya, sebagai tumbuhan dia akan berfotosintesis sehingga menghasilkan biomasa yang kemudian akan dimanfaatkan oleh organisme lain seperti ikan. Ada yang manfaat langsung, ada ikan yang langsung makan dia, ataupun ada yang manfaatkan serasahnya seperti hewan-hewan seperti teripang, kepiting, dan sebagainya. Sehingga banyak hewan yang tinggal di sekitar lamun ini. Tetapi saat ini padang lamun di dunia kondisinya terus menurun, terutama karena pengembangan pantai, direklamasi, karena mungkin tanah di darat sudah mulai mahal, sehingga orang lebih mudah untuk menimbun tanah di laut, sehingga lebih murah. Kemudian juga ada penggunaan alat tangkap yang merusak. Kadang jaring troll ikut merusak padang lamun. Kemudian kegiatan budidaya juga dia sering memberikan nutrisi yang berlebih, limbah, dan runoff. Dia membawa sedimen ke lamun, sehingga menutupi lamun, juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan kurangnya informasi atau kampanye dari kita untuk menyelamatkan padang lamun ini. Nah, salah satu
kita bisa lihat bahwa di sini dibanding tetangganya, terumbu karang maupun bakau, perhatian pada padang lamun ini sangat jauh sekali, yang mengakibatkan lamun ini kurang dikenal. Nah, lalu tahun sehingga kita coba pendekatan lain agar lamun ini lebih populer. Jadi kita coba kaitkan dengan hewan yang ada di sana. Nah, dalam di tahun ini, di beberapa tahun terakhir kita coba kaitkan dengan duyung atau dugong. Karena duyung ini dia memakan lamun. Jadi kayak sekarang ya, mirip YouTuber sekarang, kalau dia mau terkenal dia harus collab dengan YouTuber yang lebih terkenal. Jadi untuk kali ini kami coba untuk memasukkan kegiatan lamun ini di kegiatan duyung. Jadi dengan melindungi duyung ini, kita harapkan padang lamun juga akan terlindungi karena duyung itu hidup di lamun. Nah, pada tahun 2015 itu juga ada, ternyata kebetulan ada kegiatan internasional yang disebut Dugong and Seagrass Conservation Project, sehingga Indonesia juga ikut ambil bagian. Jadi ada satu tim dari Kementerian Kelautan sebagai wakil dari pemerintah, LIPI dari segi ilmiahnya, dari akademis kita diwakili oleh IPB, dan WWF dari LSM, dan untuk promosi dan kampanye, karena jadi setiap lembaga ini punya peran masing-masing. Nah, dari sini baru mulailah ada banyak kegiatan monitoring duyung dan lamun. Nah, lalu kita coba sekarang, kenapa sih duyung ini dipilih? Atau mengapa duyung ini harus juga kita monitoring? Nah, bagi yang belum tahu duyung, nah ini adalah gambar duyung, atau kadang disebut sapi laut atau babi laut karena ininya mirip babi. Jadi dia termasuk animalia, ada family Dugongidae. Nah, dia punya sirip. Nah, ekornya mirip lumba-lumba. Beda sama duyung yang ada di Amerika, itu manatee, dia ekornya bulat. Kalau di duyung ini tuh dugong, dia ekornya seperti lumba-lumba. Nah, dia makanannya adalah lamun, sehingga dia ini jadi organisme yang cocok untuk dijadikan penghubung antara lamun dengan agar si lamun ini ikut dilindungi. Nah, untuk metode standarnya, biasanya untuk penelitian duyung itu kita lakukan dengan survei udara, karena duyung ini bergerak dengan sangat cepat, dengan area yang luas, sehingga biasanya surveinya melalui udara. Tapi karena kita kesulitan dana juga untuk melakukan itu, sehingga kita coba dengan pendekatan lain, yaitu melalui kuesioner. Jadi kita coba tanya ke masyarakat, terutama nelayan, pernah lihat duyung nggak di daerahnya, atau pernah lihat, tahu nggak di sini ada duyung. Nah, setelah tahu ada duyung, maka kita lihat dulu, kita verifikasi dengan mencari jejak makannya. Nah, dan setelah tahu kita jejak makannya di situ, lalu kita baru kita cek kondisi lamunnya seperti apa. Lalu kalau ada dana lagi, kita lakukan pengamatan visual. Baik, kalau ada dananya kita pakai pesawat, tapi kemarin karena tidak ada dana kita pakai drone ataupun pakai perahu. Kalau duyungnya tidak ada, kita cari lokasi lain. Nah, untuk saya waktu itu karena saya berposisi kantor di Ambon, saya dapat satu amanah untuk melakukan kegiatan monitoring duyung dan lamun untuk area Maluku. Nah, ini salah satu area di Maluku, ini Pulau Ambon, Pulau Seram, ini Pulau Haruku, dan ini Pulau Saparua. Jadi kalau orang Bandung tahu nama jalannya aja, nah ini nih daerah-daerahnya, ini Ambon, Saparua, Maluku. Ya, kalau kita tahunya kan belakang BIP ini semua. Nah, kita coba kita lakukan pertama kuesioner dulu ke nelayan. Nah, untuk kuesioner ini
karena wilayahnya cukup luas, jadi saya butuh bantuan. Saya nggak bisa lakukan sendiri, sehingga saya coba latih mahasiswa yang sedang PKL di kantor untuk melakukan kuesioner. Oh, ini kuesioner sendiri, kita pakai kuesioner standar untuk kuesioner DUYU dari UNEP, United Nations Environment Program, yang kantornya ada di Abu Dhabi. Dan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini pelatihannya. Ini cukup. Jadi kita latih dulu teorinya seperti apa, karena ini juga yang PKL ternyata nggak semuanya dari mahasiswa biologi, ada fisika, ada matematika. Jadi harus dilatih dulu. Kemudian untuk melancarkan wawancara, ini juga lakukan simulasi wawancara. Pertama wawancara dulu dengan temannya, biar tidak canggung. Setelah itu saya minta mereka simulasi lagi dengan teman-teman saya yang ada di kantor. Jadi sebelum ke lapangan, ada simulasi dulu di komputer supaya lancar. Ya. Karena kalau wawancara itu, kalau kita terus baca seperti ini, juga nanti yang diwawancara bosan. Gitu. Jadinya harus ada teknik-teknik lain untuk biar wawancara itu menyenangkan. Nah, lalu mereka saya sebar. Nah, karena mereka kebanyakan yang kuliah di Ambon itu adalah dari daerah, jadi untuk mengefektifkan dana, saya minta mereka kembali ke daerahnya masing-masing untuk melakukan survei di rumahnya masing-masing, daerahnya masing-masing, sehingga untuk menghemat biaya juga. Jadi dari tahun 2018 itu saya sudah menerapkan work from home sebenarnya, karena mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi mereka cari nelayan di daerahnya, kemudian mereka lakukan kuesioner. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Contohnya, kita lihat juga salah satu aspek yang ditanyakan adalah apakah mereka benar-benar nelayan, berapa waktu yang dilakukan selama sehari, berapa waktu yang dihabiskan untuk melaut. Nah, ini pertanyaan yang pentingnya, apakah tahu duyung ini? Jadi jangan sampai mereka kira itu duyung padahal lumba-lumba gitu nanti. Jadi agar pasti dulu gitu. Dan kapan mereka melihat duyung itu? Kebanyakan mereka lihat saat hasilnya adalah ketika mereka sedang memancing. Dan kapan apakah mereka sering atau jarang-jarang? Dan kira-kira ada berapa duyung ada di sana? Ini data-datanya, mungkin nggak usah dijelaskan di sini. Oke. Nah, juga tanyakan juga tentang lamunnya. Nah, di sini mulai ini kita ikut menyusup ke kegiatan duyung tentang lamunnya. Jadi kita tanyakan, tahu nggak lamun ada di mana? Apakah lamun ini dipakai untuk mancing? Ternyata iya. Ternyata lamun ini dipakai mereka untuk mengambil ikan juga. Dan apakah mereka pikir lamun ini penting untuk secara ekologis dan kehidupan mereka? Nah, lalu salah satu tambahan di kuesioner itu, kita juga bekali para pewawancara dengan peta. Kita minta nelayan itu nunjukkan, biasa dulu pernah lihat duyung di mana. Nah, lalu mereka tandai petanya, dan petanya itu kita impor ke Google Earth. Karena kita nggak bisa ajarkan software yang lebih canggih, jadi kita pakai Google Earth untuk memasukkan datanya, sehingga ini data, ini titik-titik yang masyarakat katakan melihat duyung. Kemudian kita minta mereka gambarkan daerah mana saja yang mereka sering arungi untuk memancing. Nah, jadi nanti tiap responden akan memberikan gambar yang berbeda. Nah, kalau gambarnya bertumpang tindih seperti ini, berarti memang itu daerah yang sangat banyak dikunjungi untuk memancing. Nah, semakin tumpang tindih berarti daerah itu semakin ramai dipakai oleh nelayan.
Dan juga kita minta tanyakan, kita tanyakan juga di, tahu nggak lamun sebelah mana aja padang lamunnya. Nah ini yang warna hijau. Sehingga nanti di dari gambarnya kita bisa overlay, sehingga kita bisa lihat di mana daerah padang lamunnya, di mana duyung sering terlihat, dan di mana area memancing yang sering dipakai oleh nelayan. Jadi kita bisa lihat daerah-daerah yang rentan akan terjadi keselingkupan antara kegiatan memancing, daerah peredaran duyung, dan juga area di mana padang lamun itu berada. Nah, ketika kita overlay jadinya seperti ini, jadi nanti kita lihat ini daerah-daerah mana saja yang ramai akan duyung sering terlihat dan area di mana masyarakat sering memancing. Jadi biasanya di daerah lain ini akan menjadi suatu sumber konflik antara nelayan dan duyung juga, karena kadang ada duyung yang terjerat oleh jaring, ada duyung yang kena alat pancing dan sebagainya. Nah, satu hal yang menarik dari hasil kuesioner ini adalah banyak responden yang takut oleh duyung karena ukurannya yang besar dan malah bisa merusak jaring yang mereka pasang. Ini di daerah lain, karena kita juga melakukan survei di daerah lain di Indonesia, ini bertentangan dengan beberapa daerah lain di mana duyung itu banyak yang mati akibat terjerat jaring. Namun di Maluku ini malah jaringnya yang dirusak oleh duyung. Dan alhamdulillahnya di daerah duyung, di daerah Maluku ini ancaman terhadap duyung ini seperti pemburu yang khusus untuk pemburu duyung itu masih kecil, malah mungkin tidak ada di tiap desa. Dan kejadian tertabrak oleh kapal pun tidak ada. Karena jarang ada perahu lain yang berukuran besar. Nah, setelah kita tahu daerah yang banyak terlihat duyung dan ada lamunnya, langkah berikutnya adalah kita cari jejak makan duyung untuk memastikan daerah itu memang daerah habitatnya duyung. Nah, ini jejak makan duyung itu seperti ini. Ini padang lamunnya. Nah, nanti ada, karena di sini duyung ini makan lamunnya seperti apa ya? Seperti kambing mungkin. Jadi dia mencabut sampai akar. Sehingga terlihat di padang lamun ini ada zona-zona yang cuma tinggal pasirnya saja. Nah, ini kita di sini kita monitoring jejak makan duyung ini. Kita ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa dalamnya. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan ke penelitian lain, yaitu melihat bagaimana tingkat padang lamun ini, kemampuan padang lamun ini dalam mendukung makanan duyung. Karena duyung di Indonesia ini ternyata dia lebih senang melakukan rotational grazing, atau dia akan kembali makan di daerah ini. Terus nanti dia pindah, setelah beberapa bulan dia kembali lagi untuk makan di daerah ini, karena dia lebih senang memakan rimpang lamunnya, bukan daunnya. Jadi dia lebih senang memakan rimpang yang muda gitu. Jadi agar si rimpang tetap muda, maka ini harus dimakan sehingga nanti tumbuh rimpang-rimpang baru. Dan ketika dia makan lagi, rimpangnya itu masih muda. Karena kalau rimpang yang udah tua mungkin keras begitu. Mungkin. Nah, ini adalah salah satu penelitian saya di proyek yang lain. Jadi kita ketahui bahwa kita bisa, setelah kita tahu ada jejak makan duyung, kita ukur, kita tandai. Kemudian kita kembali lagi, kita lihat setelah satu bulan, si lamunnya itu tumbuh lagi sampai berapa persen dari standar yang kita buat di sebelahnya. Kita lihat apakah dari hasil dari bekas makan ini dia tumbuh lebih cepat dari peta kontrolnya atau tidak. Kalau lebih cepat, maka kemungkinan di daerah ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makan duyung. Nah, setelah kita tahu di situ ada duyungnya, setelah kita tahu di situ ada jejak makan duyung, maka
berikutnya adalah kita lihat gimana kondisi vegetasi lamunnya. Nah, untuk kegiatan monitoring duyung, kita adaptasi metode dari transect. Kita lakukan secara transect, tiga transect. Tapi kita coba adaptasi transect dari Seagrass Watch dan CoreMap CTI. Karena dari Seagrass Watch ini, dia yang diminta cuma 50 meter, tapi dengan jarak antar kuadran itu 5 meter. Sedangkan untuk yang dipakai oleh CoreMap CTI, dia lebih panjang lagi 100 meter, tapi jarak antar kuadran itu 10 meter. Karena untuk di Indonesia, kalau cuma 50 meter, nanti kita cuma dapat lamun yang di zona yang lamun-lamun yang kecil, nah, di lamun yang besar malah tidak dapat. Sehingga, tapi data yang diminta oleh proyek secara internasional itu data yang 50 meter. Jadinya kemarin kita ketarik-tarik antara kebutuhan data untuk internasional dan kebutuhan data untuk nasional. Sehingga kita gabungkan saja transeknya. Untuk 50 meter pertama kita lakukan per 5 meter. Kemudian setelah 50 meter berikutnya kita lakukan per 10 meter. Untuk kuadrannya, letakkan kuadran. Dan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi sampai tubir. Nah, transeknya seperti transek biasa. Minimal di kegiatan ini kita lihat berapa tutupan lamunnya. Pakai kuadrat 50x50. Kemudian jenis lamun apa sih yang ada. Kalau masih bisa lakukan lagi, kita lihat tutupan per tiap jenis lamun. Nah, ini salah satu hasil transek saya di daerah di Wai, di Ambon. Jadi di situ padang lamunnya itu panjangnya sampai 240 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat di tiap jenis lamun itu zonasinya sebelah mana. Untuk jenis ini dia tumbuhnya sekitar sini saja. Untuk jenis Semodesia dia tumbuh sekitar sini. Kemudian jenis yang halus dia tumbuh dari sini sampai bawah. Dan ternyata si jejak makan duyung cuma ada di sini. Nah, kita bisa lihat, sehingga kita bisa lihat mana sih jenis-jenis lamun yang kemungkinan disukai oleh duyung. Dan inilah yang menjadi dasar rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melindungi daerah sekitar sini. Agar minimal, agar masyarakat tidak terlalu sering berada di daerah sini, sehingga menghindarkan kejadian seperti duyung tertabrak kapal atau sebagainya. Oh, dan ini juga saya mau perlihatkan, semoga jelas. Inilah padang lamun yang ada di bawah air. Jadi salah satu kendala kenapa lamun kurang dikenal, karena lamun ini ada di bawah air. Jadi kalau kita datang ke pantai, kita mungkin nggak bisa langsung lihat lamun itu seperti apa. Gitu. Jadi kita harus masuk ke air baru kelihatan ada lamunnya. Nah, lalu ketika data itu setelah tiap tahun kita monitoring, kita juga akan mendapatkan data seperti ini. Untuk satu, apakah padang lamunnya itu dia terus naik atau malah terus turun atau naik turun. Nah, ini nanti bisa jadi bahan kajian untuk pemerintah daerah untuk melihat untuk di titik ini kenapa lamunnya sering turun terus. Di daerah itu ada kegiatan apa gitu. Jadinya bisa kita jadikan bahan rekomendasi apakah kegiatan manusia di masyarakat di daerah tersebut akan merugikan lamun atau tidak. Karena ketika lamunnya hilang, maka biota lain juga akan hilang, seperti ikannya hilang, teripangnya hilang, kerang-kerangnya juga hilang. Jadi masyarakat pun nanti lama-lama akan merasakan efek negatifnya. Nah, setelah itu, kalau kita punya dananya, kemarin di saya nggak ada dananya habis karena saya pakai banyak enumerator. Ini sebenarnya kita bisa lanjutkan dengan pengamatan visual duyung. Nah, ini memakai perahu.
tapi tekniknya ini di daerah lain telah dilakukan. Jadi kita tentukan dulu jalurnya apakah seperti ini. Kemudian juga kita posisikan di mana navigator dan di mana pengamatnya. Nah, lalu ketika perahu berjalan, jadi ini tabelnya ketika melihat duyung dicatat ada di mana, koordinatnya berapa, lalu jumlahnya berapa, dan sebagainya. Nah, ini salah satu hasil yang pengamatan langsungnya, ini duyungnya. Jadi memang nggak terlalu jelas, cuman jelas hidungnya aja yang keluar. Nah, mungkin ini sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti, pada pertanyaan nanti, kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan kalau ada yang tertarik untuk meneliti duyung ataupun lamun, ini ada bukunya yang kami susun, yaitu Panduan Survei dan Monitoring Duyung dan Lamun. Kalau nggak salah ini gratis, sudah ada e-booknya, tinggal di-download, cari aja di Google. Nah, dan ini referensi yang saya pakai di gambar-gambar. Jadi, untuk sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Andri, atas materi yang telah disampaikan. Ya, jadi memang konsistensi kita untuk riset di Lamun ini saya kira belum banyak ya yang meneliti, dan apa yang dilakukan oleh Kang Andri ini saya kira juga jadi salah satu gambaran juga buat rekan-rekan yang lain ya. Jadi tadi juga ada saya lihat di beberapa chat ya, komentar, ada yang tertarik untuk melakukan riset-riset ini ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu Bapak-Ibu sekalian ya, mari kita beranjak ke pemateri yang kedua ya. Pemateri kedua ini akan disampaikan oleh Kang Suhendar ya. Dan ini mari kita lihat CV-nya, CV beliau. CV beliau materi kedua bernama Suhendar MPD ya. Yang bersangkutan ini adalah sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu. Ya, jadi pengendali mutu, pengawas mutu universitas ini Pak Suhendar. Beliau sudah sangat kompeten sekali di permutuan universitas ini ya. Kemudian riwayat pendidikan di UPI, kemudian juga di Uniku dengan konsentrasi yang linear ya, sama di S2-nya. Nah, ini yang bersangkutan kalau kita lihat dalam pengembangan kompetensi workshop-workshop dalam bidang pengendalian mutu universitas itu sangat banyak ya, workshop SPMI ya, kemudian juga penguatan SDM ya, kemudian juga pengembangan standar universitas itu sering-sering dilakukan ya, termasuk juga kegiatan beliau itu juga di bidang ekologi ya, sering ada kegiatan dengan beberapa asosiasi, kalau saya lihat sering dengan biotrop ya, pelatihan-pelatihan biotrop. Kemudian ini adalah riwayat penelitiannya ya, kalaupun bidangnya banyak di pengembangan dirinya di mutu universitas, tapi tetap risetnya adalah di pendidikan, kemudian juga di tentang lingkungan juga sama, kemudian juga Pak Suhendar ini juga, Kang Suhendar ini banyak juga terlibat dalam kegiatan pengabdian ya, terutama hal-hal pengelolaan lingkungan saya kira. Terakhir bersama saya juga itu kegiatan kita mendesain alat silase terkompartemen Aster ya. Ini hibah dari pemerintah, kemudian juga silase ini jadi fokus standar silase. Kemudian juga ini mengantarkan Pak Suhendar tahun 2018 menjadi pengabdi terbaik universitas ya.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke sesi pemaparan dari pemateri kedua dari Kang Suhendar ini dengan materi yang akan disampaikan berjudul Teknik Analisis Kesesuaian Jenis Vegetasi Hutan Kota dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Bagi Peserta Didik. Jadi di Sukabumi itu ada hutan kota yang dikelola oleh Dinas Lingkungan dan ini juga menjadi fokus pembelajaran dan riset juga di program studi kami. Kita terus pantau perkembangan vegetasinya dan tentunya dari sekian tahun data yang kita dapatkan, inilah yang akan disampaikan oleh Pak Suhendar perihal bagaimana kesesuaian potensi dari hutan kota itu sebagai sumber belajar. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita simak materi kedua dari Kang Suhendar ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Kang Suhendar, waktunya 40 menit bisa dioptimalkan. Sekian, silakan Kang Suhendar. Baik, terima kasih Pak Biliardi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di kegiatan webinar ini. Mohon izin saya share materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin, terutama ada di sini juga teman-teman semua, terus Bapak Ibu dosen saya di UPI juga ada yang hadir. Ya, semoga Bapak dan Ibu selalu sehat. Begitu juga teman-teman adik kelas, kakak kelas di kampus juga. Selain itu juga rekan-rekan yang baru kenal. Salam kenal dari saya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan rencana hari ini bahwa saya akan menyampaikan materi terkait teknik analisis. Asalnya mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di posternya itu mengenai hasil risetnya. Mungkin tapi oleh saya dibahas sedikit, yang akan saya share di sini adalah mengenai teknik analisisnya dan bagaimana hutan kota ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar terutama bagi peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di Kota Sukabumi itu terdapat mungkin Kota Sukabumi itu kotanya nggak terlalu besar Bapak dan Ibu. Tapi meskipun tidak terlalu besar Bapak dan Ibu, secara cuaca, suhu dan lain-lain masih sejuk ya. Bapak dan Ibu bisa kalau berkunjung ke Kota Sukabumi barangkali ada yang sering. Tapi memang akhir-akhir ini hampir di semua kota barangkali ya kondisinya ya suhunya semakin bertambah panas gitu ya. Itu juga bagian dari perhatian Pemda. Salah satunya dengan menambah ruang terbuka hijau. Nah, di Kota Sukabumi, Bapak dan Ibu, ada salah satu hutan kota, namanya Hutan Kota Kibitei. Adanya di Kecamatan Lembur Situ, di Kota Sukabumi. Ini adalah hutan kota yang termasuk baru. Jadi, saya masih ingat tahun 2008-2009, kami dari program studi bersama mahasiswa kami melakukan juga penanaman pertama ya dengan Pemda, diajak oleh Pemda melakukan penanaman dan mungkin kalau sekarang sudah hampir 10-11 tahun pohon-pohonnya sudah sangat besar, sudah banyak bahkan sudah rimbun gitu ya. Nah sekarang Pemda sudah masuk ke tahap pengelolaan yang lebih lanjut terkait pemanfaatan untuk sumber belajar, untuk edukasi, dan untuk wisata. Baik Bapak dan Ibu,
perlu kita ketahui hutan kota itu memang dia unik, Bapak dan Ibu ya. Hutan kota itu unik. Dia ada di kota, di dalam kota, tetapi dia harus bisa menunjukkan ciri-ciri hutannya itu. Meskipun demikian ada batasan Bapak dan Ibu ya yang bisa kita lihat di sini. Ya, hutan kota itu miniatur hutan tapi harus mempertimbangkan aspek lain, terutama kondisi flora dan fauna dengan berpatokan kepada kearifan lokal masyarakatnya. Di kota Sukabumi sendiri ada beberapa taman di kota, tetapi kalau bentuknya hutan kota memang cuma ada satu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan lihat sebetulnya hutan kota itu tujuannya untuk apa? Tentu saja selain untuk penyerapan karbon dioksida, penghasil oksigen, juga diharapkan bisa menyerap polutan. Seperti kita ketahui, setiap hari polusi kita semakin banyak, terutama dari kendaraan ya. Jadi harapkan adanya hutan kota bisa membantu juga dalam penyerapan polutan. Selain itu juga ada bisa untuk peredam kebisingan, juga untuk pelestarian plasma nutfah, juga untuk mendukung keanekaragaman flora, fauna, dan keseimbangan ekosistem. Nah, ada juga fungsi lainnya yaitu penahan angin dan peningkatan keindahan. Karena fungsi-fungsinya ini, Bapak dan Ibu, hutan kota itu dia tidak serta-merta kita bisa menanam jenis pohon tertentu. Akan tetapi harus dilakukan analisis jenis pohon apa yang paling sesuai dilakukan di atau ditanam di hutan kota. Sebetulnya dari referensi yang akan kita bedah hari ini juga barangkali bisa menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu yang di sekolahnya sedang membangun atau membuat lahan terbuka hijaunya atau tamannya gitu ya, sehingga ketika membuat menanam pohon itu ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa barangkali kita ambil dari paparan yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, karena hutan kota itu tadi dia punya keunikan dan ada keinginan atau fungsi-fungsi yang kita harapkan, maka kesesuaian vegetasi hutan kota itu penting diperhatikan. Jadi kriteria pemilihan jenis pohon untuk hutan kota itu setidaknya ada 5 yang harus diperhatikan kepada Ibu. Yang pertama tentang silvikulturalnya. Misalnya ini luas area hutannya seberapa yang tersedia dan akan dibangun misalnya ya. Jenis pohon yang sesuai dengan persyaratan tumbuhnya seperti apa dan lain-lain. Yang kedua, Bapak dan Ibu, itu terkait dengan bioekologi yang harus diperhatikan. Nah, ini khusus untuk bioekologi juga dari Kementerian Kehutanan, Bapak dan Ibu bisa diakses jenis-jenis pohon yang biasanya bisa ditanam terkait pertimbangan bioekologis. Yang pertama, harus toleran terhadap polutan. Jadi, pohon yang ditanam di hutan kota memang diharapkan dia memiliki toleransi yang baik, gitu ya, toleransi yang baik terhadap polutan, karena dia setiap harinya pasti berpaparan dengan udara yang tercemar dari kendaraan bermotor. Yang kedua, diharapkan secara bioekologi pohon yang ada di hutan kota itu dia bisa mengurangi tingkat pencemaran udara. Dia juga bisa menyerap dan menjerat debu, mengurangi bau, ya, meredam kebisingan, mengurangi erosi tanah, penahan angin dan hujan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam pemilihan jenis pohon itu adalah dari aspek manajemen. Nah, spesies yang pertama dari sisi manajemen, spesiesnya harus mudah didapat. Jadi diupayakan dari sisi manajemen itu pohon-pohon yang akan kita tanam itu didapatkannya mudah. Tidak perlu mencari jauh barangkali ya, justru kalau bisa yang ada di kota tersebut dan bisa memenuhi persyaratan ini. Yang kedua, diupayakan pemeliharaannya yang murah. Yang ketiga, pengamanan dan pemanfaatannya yang mudah. Jadi itu dari aspek manajemennya. Nanti kita akan lihat indikator-indikator lebih jelasnya di slide selanjutnya. Yang keempat, dari sisi estetika, Bapak dan Ibu, jenis pohon di hutan kota itu ya harus menampakkan keindahan. Ya, kadang kita menemukan ada
ada pemda misalkan yang menanam jenis pohon tidak memperhatikan aspek keindahan ini. Tetapi ada juga Bapak dan Ibu, karena masalah keindahan itu relatif ya, ada juga kota yang di pinggir jalan utamanya misalnya ya, untuk di pinggir jalan, karena berpikir itu untuk keindahan, menanam pohon palem yang besar itu, dengan pelepah yang besar, dan kalau jatuh, ya sangat berbahaya. Gitu. Itu juga barangkali harus jadi pertimbangan. Nah, yang tidak kalah penting, pemilihan jenis pohon itu harus memperhatikan poin yang kelima, yaitu konservasi. Pertama, barangkali yang harus diperhatikan keragaman jenisnya itu harus tinggi. Terus, kalau bisa, ada jenis pohon yang bernilai sejarah atau endemik. Ya, misalkan ada nggak khas di kota tersebut pohon yang punya nilai sejarah atau endemiknya. Itu harus ada di hutan kotanya. Mungkin bisa dijadikan sebagai ikonnya dan lain-lain. Yang ketiga, dari sisi konservasi, ya, sosial budaya dan kearifan lokal. Kadang ketika kita membuat atau menyusun hutan kota, biasanya aspek pertama itu terkait dengan sosial budaya kearifan lokal itu kurang diperhatikan. Masih ingat saya juga, barangkali ini jadi pengalaman yang bisa saya sharing pas pertama kali ikut menanam pohon di hutan kota Kibitai Sukabumi. Dalam prosesnya Pemda Kota Sukabumi sangat bagus melibatkan masyarakat di sekitar sana ya, dan melakukan survei terlebih dahulu terkait hal-hal sosial budaya yang ada di daerah tersebut ya, terutama di daerah Kibitai di Kecamatan Lembur Situ. Nah, setelah ada baru dilakukan prosesnya sehingga berjalan dengan lancar dan sampai sekarang juga tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, aspek konservasi lainnya juga pohon yang ditanam di sana diharapkan bisa bernilai ekonomi. Nah, terus juga bisa memperhatikan masalah kelangkaan dan keterancamannya. Ini beberapa kriteria utamanya kepada Ibu. Terus bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu hutan kota itu jenis pohonnya sudah sesuai atau tidak. Dalam riset barangkali Bapak dan Ibu sudah cukup banyak jurnal yang meneliti kesesuaian pemilihan jenis pohon hutan kota. Mungkin di tahun 2012 juga sudah ada yang diterbitkan hampir seluruh jenis pohon yang ada di hutan kota Bandung. Karena hutan kotanya mungkin atau tamannya juga cukup banyak. Jadi sudah banyak. Dan dari sana kita bisa lihat bagaimana apakah vegetasi yang sudah sesuai untuk hutan kota atau belum. Nah, Bapak dan Ibu, ini dari aspek silvikultural yang harus diperhatikan oleh kita, yang aspek pertama itu adalah kita bisa melihat dari ketinggian tempatnya barangkali. Jadi kalau di atas 500 mdpl nanti dikasih skor 2. Kalau PMAP dari 0 sampai 500 mdpl dikasih skor 2. Kalau di atas 500 mdpl dikasih skor 1. Terus ada toleransi terhadap kekurangan nutrisinya, dia toleran atau tidak. Toleransi terhadap suhu tinggi, toleransi terhadap intensitas sinar matahari, toleransi terhadap kekurangan air. Ya, untuk persyaratan silvikulturnya pohonnya ya. Dia bisa memberikan kesuburan tanah, bisa atau tidak. Dia tahan terhadap hama penyakit atau tidak. Dia juga ketahanan terhadap risiko pengguguran daun, misalkan ya. Karena kalau di kita ya diharapkan sih pohon-pohon yang ditanamnya itu ya risiko pengguguran daunnya itu kecil. Gitu ya. Terus ketahanan batang pokok dan dahan terhadap terpaan angin dan hujan. Jadi jangan sampai di hutan kota menanam ada hujan, badai gitu ya. Batangnya memilih pohon yang batang pokoknya itu rapuh. Terus yang harus diperhatikan juga adalah dari aspek silvikultur itu adalah kekuatan akarnya. Jadi perakarannya itu yang bagus, gitu ya, jenis-jenis pohon yang perakaran bagus yang akan kita pilih untuk ditanam. Selanjutnya untuk aspek bioekologi ya, yang harus diperhatikan barangkali ini persyaratannya, Bapak Ibu. Yang pertama dari sifat pertumbuhannya, ya tumbuhnya cepat apa lambat. Jadi kalau di hutan kota diharapkan pertumbuhan pohonnya itu dipilih yang pertumbuhannya cepat.
Yang kedua, diameter. Nah, diameternya seperti apa nanti. Terus tinggi pohon, kekuatan batang, kedalaman akar, kerapatan tajuk, gitu ya. Nah, daun terurai, ketebalan helai daun, ukuran daun, kelengkapan helai daun, manfaat bunga bagi satwa, manfaat buah bagi satwa. Jadi diharapkan juga pohon-pohon yang ada di hutan kota juga bisa bermanfaat bagi satwa, baik bunga maupun buahnya. Sehingga selain kita menanam pohon, kita juga jadi menyediakan habitat bagi satwa yang bisa hidup di hutan kota tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, terkait aspek manajemen, persyaratan yang harus dipenuhinya, misalnya adalah cara penanaman. Cara penanamannya. Yang kedua, cara pengamanan. Harus di, ini pengalaman juga di Kibitai, pas awal-awal saya masih ingat dulu, setelah menanam tahun 2009, memang meskipun dalam jumlah sedikit, tetapi ada saja sih pohon, pohon-pohon yang hilang gitu ya, karena aspek pengamanannya yang kurang gitu ya. Jadi kalau sekarang sih sudah dipagar, pakai gerbang dan lain-lain. Kalau dulu masih terbuka, masih menyatu dengan kebun petani. Sehingga aspek pengamanannya pas awal-awalnya masih kurang bagus, kalau sekarang sudah sangat baik. Selanjutnya dari cara pemanfaatannya ya, harga tanaman, manfaat tajuk sampai dengan potensi untuk menimbulkan alergi misalnya ya. Jadi dari sisi manajemen, kalau bisa, karena hutan kota itu nanti diharapkan bisa dikunjungi, selain tadi aspek untuk perlindungan, untuk penyediaan oksigen dan lain, diharapkan ada jadi tempat edukasi dan jadi tempat misalnya untuk wisata, maka tanaman-tanaman yang misalkan berpotensi menimbulkan alergi sebaiknya sih tidak disediakan di hutan kota. Jangan sampai melak daun pulus misalkan ya, ngaja ya daun pulus dipelak misalnya. Nah, itu harus harus diperhitungkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dari aspek estetika ya, tentu saja habitusnya diupayakan dia yang bertajuk. Jadi kalau tidak bertajuk kayaknya dari estetika kurang bagus gitu ya. Terus yang kedua, keindahan tajuknya. Jadi ada daun pohon-pohon yang tajuknya itu nanti bisa berbentuk kubah dan lain-lain, atau bentuknya bisa sangat menutup dan lain-lain, jadi sangat bagus. Sifat bunganya, jadi kalau bisa sih di hutan kota itu kalau berbunga, yang bunganya yang kontras gitu, dipilih pohon itu. Jadi kalau kita berkunjung itu bisa melihat warna-warna. Terus yang tidak kalah penting dari estetika itu, dia ternyata ada salah satu syarat, dia bisa nggak manfaatnya bagi dunia pendidikan. Jadi selama ini kadang-kadang kita lupa, nggak sedikit Pemda yang lupa saat melakukan penanaman atau membuat hutan kota, dia lupa bahwa nanti bakal bisa dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Nah, mereka kadang lupa melibatkan guru misalnya ya, terutama guru biologi misalnya ya, guru biologi untuk ikut memikirkan apakah pohon yang ditanam tuh nanti bisa nggak dimanfaatkan misalkan untuk membelajarkan materi keanekaragaman hayati misalnya. Nah, kadang-kadang input itu yang sering terabaikan. Jadi nanti akhirnya hutan kotanya jadi gitu ya. Anak mau belajar misalkan tentang keanekaragaman hayati itu jadi kurang terfasilitasi. Sehingga penting sekali dari awal sebetulnya ketika menyusun hutan kota manfaat bagi dunia pendidikan itu diperhatikan. Termasuk Bapak dan Ibu, kalau kita ingin membuat taman atau menanam di sekolah, maka harus dipastikan ada nggak manfaatnya dengan topik-topik materi yang akan kita bahas. Jadi tidak asal nanam, tapi penting diperhatikan manfaat bagi dunia pendidikan. Yang selanjutnya ada aroma pohon, aroma bunga. Jadi kalau bisa di hutan kota itu ya pohonnya yang tidak berbau, tak sedap. Jadi kalau yang baunya tak sedap, ya sebaiknya nggak ditanam di hutan kota. Karena kita beraktivitas di situ. Terus aroma bunganya juga sama. Nah, di aspek konservasi, Bapak dan Ibu, yang harus diperhatikan juga persyaratannya yaitu endemisitas. Ya. Dia tuh sifat endemik, kalau ada tanaman-tanaman bersifat endemik, ya itu skornya bagus. Kelangkaan harus diperhatikan, termasuk tumbuhan langka atau bukan. Gitu. Terus nilai sejarah, nilai budaya, dan nilai ekonominya harus diperhatikan.
Nah, di beberapa tempat, terutama kalau di Kota Sukabumi, di hutan Kota Sukabumi, ini mungkin dari persyaratan konservasinya, terutama dari aspek endemisitasnya yang masih kurang, gitu ya. Jadi mungkin ini juga jadi catatan tersendiri. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau bertanya, kalau memperhatikan kriteria itu ya cocok hutan untuk hutan kota tanaman apa? Nah, Bapak dan Ibu bisa merujuk sih sebetulnya ke sini. Ya, bisa merujuk ke jenis pohon-pohon potensial untuk pengembangan hutan kota. Jadi kalau dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Kebijakan dan Kebijakan itu, hutan kota malah dia dikelompokkan lagi secara spesifik kepada Ibu. Jadi nanti file ini bisa saya share sekalian. Dia spesifik, misalnya dia itu hutan kotanya itu untuk hutan kota untuk apa? Apakah dia untuk konservasi tujuannya? Atau untuk hutan kota yang ada di kawasan industri? Karena nanti beda juga mungkin bobotnya. Kalau tadi kalau di kawasan industri harus lebih berfokus pada kemampuan dia, misalnya terkait penanganan pencemaran udaranya. Misalkan hutan kota yang khusus di wilayah pemukiman, dan nanti juga ada jenis-jenisnya. Nah, kalau kita lihat di bawah, di akhir ada beberapa daftar tanaman yang biasa bisa kita ini, ya, jenis-jenis pohon. Ini yang di kawasan kota Bandung, misalkan ya, nama angsana dan lain-lain. Jadi nanti file ini juga sekalian saya share, mudah-mudahan bisa dibaca, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, terkait dari hutan kota ini sebagai sumber belajar. Pertanyaannya, apakah hutan kota itu bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar atau tidak? Nah, ini juga menarik kepada Ibu. Mungkin kalau hanya sekedar belajar mengenal pohon, hampir semua hutan kota bisa dimanfaatkan. Tetapi sebagai guru, barangkali karena di sini juga banyak guru, dan mungkin mahasiswa di pendidikan yang calon guru, kita sebagai guru harus mengenal betul apakah potensi hutan kota atau hutan kota yang ada di tempat kita itu bisa berpotensi sebagai sumber belajar atau tidak. Oleh karena itu, mungkin dari pengalaman kita dulu misalnya, kenapa sih mahasiswa biologi itu biasanya suka kuliah lapangan? Salah satunya biar mengenal banyak tempat, mengetahui potensinya. Ya, salah satunya hutan kota itu. Sehingga ketika kita akan membelajarkan anak di sana, maka kita nggak sia-sia gitu datang ke situ dan bisa mendapat banyak hal. Nah, jadi ada beberapa kunci untuk mengetahui apakah suatu tempat itu atau sesuatu itu bisa dijadikan sumber belajar atau tidak. Nah, ya kalau sumber belajar sendiri, ya kita paham bahwa sumber belajar itu bagi kita, ya pokoknya segala sesuatu, baik benda atau gejalanya yang bisa dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Jadi pokoknya apa saja sih sebenarnya, salah satunya ya hutan kota ini. Nah, kategori sumber belajar sendiri bisa yang sudah tersedia gitu ya. Kita tinggal mengaksesnya, atau yang kita harus memodifikasinya dulu. Misalnya kalau modifikasi ya sumber belajar kayak buku dan lain-lain, kita buat tuh dan lain-lain. Tapi yang sudah tersedia salah satunya adalah hutan kota misalnya. Nah, di kita kalau selama ini misalnya, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, kita ingin membelajarkan anak kita dalam topik tentang keanekaragaman hayati, maka kalau kita lihat perhatikan KD atau di PK-nya gitu ya, kita bisa melihat di situ. Kita perhatikan dulu, misalnya di situ ada tuntutan untuk menjelaskan konsep. Terus ada tuntutan untuk mengidentifikasi keanekaragaman. Juga ada yang dimintanya itu menganalisis data observasi. Terus setelah menganalisis juga diminta menyajikan data hasil observasi. Nah, yang kelima, ada juga mereka diminta untuk membuat tulisan. Berarti mereka sampai membuat karya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau memperhatikan tuntutan ini, nampaknya kalau kita mengajar keanekaragaman hayati di dalam ruang kelas saja, bukan tidak bisa sih sebetulnya. Mungkin untuk menjelaskan konsep sangat bisa.
Tapi ketika harus berbicara bagaimana dia untuk mengidentifikasi, mengobservasi, menyajikan hasil data observasi, nah itu agak kesulitan. Selama ini sekolah-sekolah itu sangat mengandalkan di topik ini ya, yang saya tahu di mahasiswa kami, kalau mereka lagi praktek di sekolah gitu ya, mereka itu sangat mengandalkan halaman sekolahnya gitu ya. Padahal halaman sekolahnya juga umumnya kurang support juga gitu untuk bisa memperdalam materi ini. Oleh karena itu, kalau saya sih menyarankan Bapak dan Ibu, jika di tempat Bapak dan Ibu ada hutan kotanya, yang sebaiknya untuk misalkan keanekaragaman hayatinya, misalnya untuk tumbuhan tingkat tinggi, atau kalau ada kebetulan di taman kotanya taman lumut untuk tumbuhan tingkat rendahnya, yang bisa dibawa ke sana. Tempatnya dekat di dalam kota kita sendiri. Nah, tapi selanjutnya Bapak dan Ibu, gimana nih kalau kita itu ya, kita inginnya di sekolah aja ya, tidak masalah kalau kita ingin tetap di sekolah, maka saya menyarankan kalau kita mau menanam pohon, menyediakan sumber belajar, maka perhatikan juga tuntutan-tuntutan yang dituntut dalam kompetensi dasar misalkan ya, dalam untuk membantu memperlancar pembelajaran kita. Jadi nggak asal nanam, misalkan anak-anak bawa ini tanam gitu ya, tidak tertata dengan baik. Di Kota Sukabumi sendiri, Bapak dan Ibu, sudah cukup banyak sekolah yang memperoleh peringkat adiwijata. Meskipun demikian, kita juga belum bisa mengukur apakah sekolah adiwijata itu betul-betul bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap siswa sebagai sumber belajar lingkungannya itu. Nah, saya pikir itu, tapi dengan adanya sekolah adiwijata, saya pikir mendorong sekolah untuk memperhatikan lingkungannya, dan ujung-ujungnya bagi kita, guru-guru biologi terutama, menjadikannya sebagai salah satu sumber belajar. Terakhir Bapak dan Ibu, dari saya, untuk menganalisis sumber belajar itu cocok atau tidak, maka seorang guru misalnya kita bisa mengukur melalui 6 aspek ini. Yang pertama tentang kejelasan potensinya. Jadi kita harus tahu pasti bahwa potensi lingkungan atau tempat yang dijadikan sumber belajar oleh kita itu potensinya sudah jelas. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan. Kita tujuan pembelajarannya apa? Apakah sumber belajarnya juga bisa mengakomodir itu? Yang ketiga, kejelasan sasarannya. Yang keempat, kejelasan perolehan yang diharapkan, kejelasan pedoman eksplorasinya, dan kejelasan informasi yang diungkap. Jadi kalau kita ingin merujuk satu sumber belajar, maka keenam aspek ini harus jadi perhatian kita sebagai guru atau calon guru. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang didiskusikan, mari kita nanti berdiskusi di sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, meskipun sedikit, setidaknya jadi pemantik bagi Bapak dan Ibu untuk mencari lebih banyak mengenai sumber-sumber belajar, terutama lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa batulun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Endar dan juga pada seluruh pemateri yang telah memberikan wawasannya ya. Jadi memang hutan kota sekarang menjadi fokus yang cukup krusial juga, terutama pada masyarakat urban. Ini bagian dari penyokong ekologi di masyarakat urban, dan keberadaan dari hutan kota secara ekologi itu sudah banyak memberikan dampak sekarang, ya, pengurangan emisi dan sebagainya. Namun bagaimana kita sebagai guru mampu memanfaatkan potensi hutan kota itu juga ya. Barusan sudah dipaparkan, sudah sangat jelas. Saya kira di beberapa kota juga di wilayah lain, di provinsi lain, ini juga punya potensi yang sama ya. Kalau untuk daerah Papua mungkin justru bukan hutan kota, hutan asli ya di sana. Tadi saya lihat dari Papua Barat juga ada yang sudah bergabung ya. Dari daerah Sumatera juga banyak yang bergabung. Nah ini juga tentunya bagi masyarakat urban yang ingin menggunakan hutan kota itu sebagai bagian dari sumber belajar pada pencapaian materi keanekaragaman ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, mungkin link untuk
kehadiran sebentar lagi akan dibagikan lewat kolom chat ya, silakan untuk bisa mengisi itu untuk membuat kebutuhan dari e-sertifikat ya. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya. Waktu sudah menunjukkan jam, kita sudah melalui selama 70 menit ya. Masih ada waktu sekitar, sisanya berarti sekitar 40 menit untuk kita diskusi ya. Kita akan melihat pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta, oleh tim kami sudah coba diramu, sudah coba disintesis, sehingga mungkin beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan itu sudah memiliki irisan, sudah dirangkum ya, Bapak-Ibu sekalian. Untuk sesi pertanyaan pertama ini, untuk sesi pertama, pertanyaan dibuka adalah 3 pertanyaan ya. Mungkin untuk rekan dari host bisa menampilkan pertanyaannya. Silahkan rekan-rekan dari tim host untuk bisa menampilkan beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim host. Silahkan untuk di-share agar bisa diamati oleh para peserta. Ya. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan juga oleh pemateri tadi sudah dikirim ya via chat, juga dijawab secara singkat. Namun apabila ada pertanyaan yang masih belum puas bisa ditanyakan kembali. Baik, sesi pertama ini ya, pertanyaan pemateri ke satu ini pada Kang Andri nih, ada kita coba sintesis dari sekian banyak pertanyaan. Mungkin kalau ada yang terlewat nanti kita coba buka sesi berikutnya. Yang pertama, kualitas air yang seperti apakah yang menjadi prasyarat pertumbuhan lamun yang baik nih, Kang Andri bisa langsung saja mungkin dijawab. Ya, sebenarnya banyak parameternya, tapi secara umum yang air yang baik itu, yang pertama itu dia tidak keruh, karena sebagai tumbuhan dia butuh cahaya matahari untuk fotosintesis, jadi dia butuh sinar matahari itu untuk menembus kolom airnya. Yang kedua, sebenarnya untuk beberapa untuk tingkat tertentu, kadang polusi itu, polusi yang organik seperti fosfat nitrat, kadang untuk dalam tahap yang rendah itu masih bagus untuk lamun, karena bisa sebagai pupuknya dia. Saya kadang lihat di daerah tertentu yang fosfat nitratnya, nutrisinya tinggi, itu lamunnya besar-besar, tapi nanti pembatasnya ketika tumbuhan lain seperti rumput laut ataupun rumput laut yang lebih mikro, yang lebih kecil, seperti lumut-lumut itu mulai tumbuh di daun lamun, jadi epifit, dia juga ikut subur, karena tumbuhan nanti ketika nutriennya makin tinggi, maka nanti rumput laut akan blooming dan nutupi lamun. Gitu. Kemudian yang ketiga, biasanya dia lamun ini tumbuh baik di air yang tidak terlalu, yang arusnya tidak terlalu kencang. Jadi kalau di pantai-pantai yang seperti di pantai selatan yang ombaknya kencang, terus pantai batu, biasanya lamunnya nggak terlalu bagus. Jadi lamun ini banyak terdapat di air yang tenang, daerah-daerah teluk. Lalu semakin jernih airnya, biasanya semakin banyak lamun yang bisa kita lihat. Namun ada beberapa juga lamun yang kuat terhadap air yang keruh, seperti jenis N halus. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin harus dibaca bukunya. Banyak ya referensi, tapi mungkin gambaran umumnya kalau secara sekilas kita bisa mengamati ciri-ciri tadi mungkin ya untuk lamun yang baik. Oke, yang kedua Pak Kang Andri nih, apa banyak varian duyung? Apakah ada ciri khusus dan perbedaan antara duyung yang ada di perairan dan kepulauan tertentu? Sehingga serta apakah memang lamun ini merupakan makanan utama duyung? Jadi kalau tidak ada lamun seperti apa?
apakah ada makan substitusi yang lain mungkin seperti itu. Silakan Kang Andre. Untuk jenis duyung sendiri, saat ini cuma ada dua jenis ya. Jadi satu dugong yang ada di daerah kita sampai di Arab sana dan di Australia. Kemudian satu lagi manatee yang sering ada di film itu ada di daerah Amerika. Dia bisa masuk ke daerah sungai. Nah, sebenarnya beberapa puluh tahun lalu ada satu jenis duyung lagi di Eropa, saya lupa lagi nama jenisnya. Cuman itu punah karena diburu. Nah, salah satu hal yang menarik adalah ketika duyung itu punah, ternyata lamunnya yang di sana pun ikut hilang. Jadi si duyung dan lamun ini dia ternyata punya keterkaitan. Jadi bukan hanya lamun hilang akan menghilangkan duyung, tapi ketika duyung hilang pun lamunnya ikut hilang gitu, sejarahnya begitu. Walaupun ini masih teliti apakah hubungannya dari mana. Mungkin karena si duyung juga memberikan pupuk bagi lamunnya gitu. Mungkin. Apakah memang lamun ini merupakan makanan utama duyung? Saat ini ya, karena ada penelitian yang melihat komposisi pakan duyung. Memang lamun ini sebagai makanan utamanya, walaupun duyung juga makan juga rumput laut. Kadang juga makan, kadang ditemukan dalam lambungnya itu hewan-hewan juga ada. Jadi sebenarnya duyung ini omnivore, tapi dia lebih ke herbivore terdepan. Bagi perbedaan antara duyung di perairan kepulauan itu tidak ada. Jadi jenisnya sama, jenis duyung yang ada di Indonesia, di Australia, di Arab sama, di Eropa juga sama. Ya mungkin itu ya, masih ada yang ditemukan baru tiga ya. Yang TA3 ya, yang punah sudah satu ya. Ya. Baru tersisa dua ya duyung itu sekarang variasinya. Kalau duyung yang cantik itu sebenarnya nggak ada ya, Kang Andre? Ada. Di film. Yang kayak di film-film duyung yang cantik itu nggak ada ya. Atau ada ya memang ya? Ya kalau ada, saya tahu saya lah. Oke. Nomor tiga nih Kang Andri nih, bagaimana cara yang paling efektif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum terkait konservasi lamun dan duyung? Dan mengingat tidak banyak masyarakat yang tahu tentang lamun itu sendiri dan bagaimana pentingnya lamun gitu, seperti itu. Nah ini pertanyaan yang menarik karena sampai sekarang juga kita masih berjuang untuk kampanye ini. Jadi walaupun kita sudah bergabung sama KKP, IPB, dan WWF, ternyata kita masih banyak PR-nya dalam mensosialisasikan lamun. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini jadi lebih banyak orang yang tahu tentang lamun dan duyung. Nah, jadi saya belum bisa jawab ini karena kita belum nemu yang efektif bagaimana nih. Kadang kita juga sudah menunjuk dutanya, duta untuk duyung dan lamun ini. Jadi Arifin Putra sudah jadi duta lamun dan duyung Indonesia. Jadi tapi ternyata belum banyak iklan yang keluar, mungkin dananya juga masih seret. Perjuangan masih berat ya memperjuangkan lamun dan duyung ini ya. Iya. Mudah-mudahan lewat seminar ini juga banyak nih yang tergerak untuk bisa berkecimpung ya. Untuk memperjuangkan konservasi lamun dan duyung ini ya. Yang keempat nih Kang Andre nih, apakah duyung di Kepulauan Maluku memiliki kompetitor dalam memanfaatkan lamun itu ya? Dan apakah juga memiliki predator alami? Misalkan hewan yang bisa menjadi pemangsa dia, karena juga kalau kita lihat juga tubuh dari duyung itu kan cukup besar ya. Jadi siapa nih, ada nggak predatornya? Ya. Si populasi duyung saat ini di Kepulauan Maluku gitu. Itulah, Kang Andre, silakan Anda. Iya. Jadi di Indonesia, secara umum di Indonesia itu dia populasinya sangat rendah. Kadang di satu kepulauan cuma ada 3-4 ekor gitu ya, dia terputar di situ. Di Kepulauan Maluku sendiri cuma diperkirakan ada sekitar 10 sampai 20 ekor. Jadi beda dengan di Australia, kita bisa lihat ratusan ekor dalam satu gerombol atau di Laut Merah. Itu bisa lihat ratusan ekor sekaligus. Tapi di Indonesia ini, tipenya mereka cuma sedikit, sehingga statusnya ini di Indonesia sangat terancam punah. Kemudian kompetitornya manfaat lamun. Kompetitornya, kalau kompetitor yang makan lamun kan biasanya cuma ikan,
penyu sama duyung. Jadinya tapi mereka juga karena duyung lamunnya untuk cuman untuk mereka bertiga masih mencukupi sehingga biasanya mereka tuh nggak pernah rebutan. Karena si duyung lebih senang rimpangnya sedangkan untuk penyu dia lebih senang daunnya. Jadi lalu predator alami di alam kita biasanya lihat ada bekas sirip-sirip duyung itu kadang ada yang terlihat bekas digigit oleh hiu. Jadi predatornya ada hiu dan ada beberapa penelitian yang melihat pergerakan duyung di negara lain. Jadi ketika musim hiu banyak, duyung ini akan lebih berada di dekat pantai untuk menghindari hiu tersebut. Ya, predatornya sih hiu sama manusia di daerah, di beberapa daerah masih ada yang berburu duyung. Termasuk ada yang mencari untuk air mata duyung. Oh. Mitos ya, air mata duyung itu bukan mitos ya. Ada masyarakat juga yang cari. Iya, memang ketika duyung itu diangkat ke darat dia akan mengeluarkan air mata dan ada yang mencari air matanya untuk duyung itu. Jadi, entah untuk apalah. Tapi ada juga cerita menarik kemarin ketika saya survei itu di daerah di sekitar daerah Kailolo. Itu kampung halamannya Pili Ratu Konsina. Itu ketika ada duyung terdampar mereka lepaskan lagi karena mereka kasihan ketika melihat duyung itu menangis. Ada kearifan lokal juga ya untuk beberapa. Iya, kearifan lokal. Jadi kasih. Oke, baik Kang Andri, itu dulu mungkin untuk pertanyaan sesi 1 ya untuk Kang Andri. Mungkin berikutnya untuk pertanyaan dari untuk pemateri kedua untuk rekan-rekan dari host bisa nampilkan lagi untuk pertanyaan yang keduanya nih, materi kedua. Nah, ini untuk Kang Suhendar nih. Bagaimana penerapan PJJ nih Kang Suhendar? Seperti apa yang efektif dilakukan oleh para guru yang di daerahnya memiliki hutan kota di saat masa transisi menuju new normal seperti ini Kang? Jadi bagaimana memanfaatkan hutan kota tapi juga dalam kondisi new normal nih? Karena juga kita nggak bisa bergerombol, guru nggak bisa mengerahkan siswanya untuk beramai-ramai beserta gurunya ya. Mungkin strateginya seperti apa nih Kang? Silakan Kang. Baik. Terima kasih atas pertanyaan pertama terkait dengan kondisi sekarang ya. Memang tantangan kita bukan hanya di tidak hanya di sekolah, Bapak dan Ibu di perguruan tinggi juga hampir sama, terutama terkait topik-topik yang mewajibkan hadir atau melakukan sendiri seperti praktikum. Di tantangannya memang seperti itu. Nah, di kondisi seperti sekarang, Bapak dan Ibu memang tuntutan untuk kita, untuk pendidik itu luar biasa sebetulnya. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, misalkannya, atau kita anak belajar dari rumah, itu juga menuntut seorang guru untuk lebih kreatif. Di luar konten, di luar sisi, fasilitas dan lain-lain ya, Bapak dan Ibu. Kita mungkin berasumsinya dari aspek, pokoknya jaringan semua lancar dan lain-lain misalnya. Tapi anak di rumah, kita di rumah atau kita di sekolah atau di tempat kerja. Dan kondisi seperti itu, Bapak dan Ibu, memang kita dituntut untuk kreatif. Untuk menghadirkan, sekarang itu kalau untuk menghadirkan misalkan lingkungan seperti sekolah dan lain-lain, apa lingkungan hutan kota dan lain-lain, sebenarnya bisa saja dihadirkan dalam bentuk video dan lain-lain, Bapak dan Ibu. Mungkin itu alternatifnya. Karena kondisinya adalah kita akan kesulitan tadi jika harus anak harus datang ke hutan kota. Tapi di sisi lain, Bapak dan Ibu, barangkali juga kita juga tidak bisa menutup kemungkinan kita bisa memberikan proyek-proyek mandiri terkait membelajarkan topik kenaikan hayati, terutama untuk sumber-sumber belajar yang kemungkinan bisa diakses di sekitar rumahnya. Barangkali itu yang bisa dituntut lebih kreatifnya, Bapak dan Ibu. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah punya pengalaman, terutama Bapak Ibu guru di sini, ada banyak Bapak Ibu guru yang berprestasi, punya cara-cara yang lebih luar biasa lagi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pertanyaan yang kedua tentang pemanfaatan hutan kota. Gimana cara memanfaatkannya?
Tentu saja hutan kota itu, Bapak dan Ibu, semua Pemda membuka hutan kota itu bermacam-macam. Ada yang memang kita bebas bisa akses kapan saja, ada harus melakukan perizinan dan lain-lain. Di Kota Sukabumi sendiri, Bapak dan Ibu, kalau ingin mengakses hutan kota sejauh ini ya, kita harus ada izinnya dulu, jadi mengajukan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan akses. Biasanya kalau kami, mahasiswa kami, kalau akan praktikum, misalkan analis vegetasi dan lain-lain di hutan kota, membuat surat dulu, dapat izin, dan baru kita bisa masuk ke hutan kota. Karena sampai sekarang hutan kota Sukabumi juga belum bisa dibuka langsung misalkan untuk semua pendatang tanpa harus perizinan, karena masih dalam proses pengembangan. Itu barangkali Pak Billy yang bisa disampaikan untuk dua pertanyaan ini. Ya, jadi memang kreativitas kita ya, jadi improvisasi kita dalam masa new normal ini sangat dituntut ya. Dan saya kira juga improvisasi bagaimana kita mengkreasi dari satu pembelajaran pada kondisi yang serba terbatas ini juga tentunya akan berbeda nih pada tiap wilayah ya. Kita ada di zona merah, zona kuning, zona hijau, bagaimana juga kulturnya, bagaimana akses dan keamanannya juga Bapak Ibu sekalian tentunya bisa memodifikasikan pertimbangan tersebut ya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari tim host? Silahkan. Sambil nunggu nih Kang Andri nih, terusan ada pertanyaan yang masuk dari guru kita nih, Prof. Hertin. Di Australia tuh sekarang penelitiannya ada kaitan, masih ada kaitan juga dengan duyung ini, Kang? Untuk duyung nggak ke arah situ, tapi saya sekarang lebih ke mencari teknik-teknik baru dalam restorasi lamun. Jadi karena itu tadi berhubungan tadi pertanyaan lainnya mungkin tentang kampanye lamun ini masih kurang mengena, jadinya kerusakan pada padang lamun masih terus terjadi. Jadi saya coba antisipasi mungkin semoga tidak ya. Jadi di masa depan lamunnya itu akan makin rusak. Jadi saya coba cari teknik-teknik baru yang bisa meningkatkan cara restorasi lamun. Jadi ke arah situ. Jadinya saya langsung loncat ke skenario terburuk gitu, ketika lamunnya makin rusak terus bagaimana? Karena kampanyenya juga masih kurang baik ini, karena masih kurang mengenal lamun. Itu karena lamun ini memang tidak ada langsung manfaat langsung ke manusia. Jadi tidak seperti rumput laut bisa dijadikan agar-agar, bisa dimakan gitu. Jadi fungsinya itu lebih ke indirect value dari fungsi habitatnya. Jadinya karena tidak ada manfaat langsung bagi manusia sehingga jarang ada yang tertarik jadinya. Ya. Oh, ini ada satu buat Pak Suhendar lagi nih. Pertanyaannya bagi daerah yang sedang berkembang, Kang Suhendar nih, saran apa yang bisa diberikan agar tata kota jangan sampai merusak vegetasi tanaman endemik itu sendiri? Silakan Kang Suhendar mungkin. Baik, Bapak Ibu atau Bapak penanya, terkait itu Bapak dan Ibu memang selama ini yang jadi kendala oleh kita juga kalau kita memperhatikan. Ini yang saya temukan di sekitar kota saya ya. Jadi hutan kota Sukabumi juga yang utama Kibita yang dikembangkan ini Bapak dan Ibu dia berada justru di pinggir kota. Adanya di pinggir kota gitu ya. Jadi tidak ada di jantung kotanya. Karena memang di jantung kotanya itu sudah cenderung penuh. Memang ada beberapa taman yang dibuat oleh Pemda, tetapi memang tumbuhannya juga tidak terlalu banyak. Nah, karena dia ada di pinggir kota, maka tetap saja ketika akan membangun kota itu, membangun taman hutan kota itu, Pemda dan masyarakat yang ada di sekitarnya tetap harus memperhatikan. Yang pertama tentu saja, apakah di daerah tersebut ada tanaman endemik atau tidak? Kalau ada tanaman endemiknya, Bapak dan Ibu, itu harus jadi prioritas untuk jadi bagian dari konservasi juga. Jadi menentukan tempat itu macam-macam ya. Ada yang karena memang lahannya ada di situ, ada karena memang ada di situ tanaman endemik. Nah, itu macam-macam. Setiap Pemda pasti punya pertimbangan masing-masing.
Nah, mungkin kalau yang di Sukabumi sendiri, ya karena memang wilayah Cikundul daerah sana itu akan dikembangkan ke wisata alam juga, barangkali memang hutan kota juga diadakan untuk menunjang dari aspek wisata itu. Dan tentu saja barangkali di sekitar itu juga banyak sekolah untuk aspek edukasi. Barangkali itu, Pak Billy. Ya, atur nuhun Kang Soenat. Kembali ke Kang Andri nih. Ada pertanyaan nih Kang, dari tadi ada yang bertanya tertarik dengan penelitian tentang lamun dan duyung ini. Langkah awal yang harus dilakukan nih bagi peneliti muda nih, apalagi yang mau melakukan riset tugas akhir, apa harus dilakukan nih untuk penelitian? Apakah apa dulu nih? Apakah harus ada lamunnya dulu di sekitar dia atau misalkan seperti apa? Saran nih untuk peneliti muda yang ingin masuk ke penelitian tentang lamun dan dugong. Ya, yang pertama mungkin cari dulu literatur, baca-baca dulu, dipastikan dulu tertarik atau tidak, karena nanti penelitian di lamun ini atau di laut ini agak apa, resikonya lebih tinggi daripada penelitian di darat, sehingga harus yakin dulu mau penelitian di laut atau tidak. Lalu lihat di daerah dia apakah memang, cari informasi dulu di daerah dia adalah padang lamunnya atau tidak. Jadi nanti kan harus, kalau dia peneliti untuk seperti mahasiswa kan nanti ada konsiderasi biaya nih. Jadi kalau akhirnya dia harus meneliti di tempat yang jauh kan jadinya enggak ekonomis juga gitu. Dan ketika lamunnya sudah ada, informasi lamunnya ada, kalau bisa cari dulu orang-orang yang pernah meneliti juga di daerah situ. Jadi cari dari dinas kelautan, perikanan, biasanya kalau di daerah itu data-data yang ada. Juga mungkin dosen-dosennya juga yang lebih tahu gitu, karena biasanya dosen-dosen lebih tahu daerah-daerah situ lamunnya ada di mana atau tidak. Dan juga kalau mau kontak ke pemerintah yang menangani lamun, itu ada di Kementerian Kelautan Perikanan dan di LIPI, terutama di Pusat Penelitian Oseanografi. Bukan di kantor saya, tapi di Pusat Penelitian Oseanografi yang ada di Ancol. Karena Pusat Penelitian Oseanografi sekarang menjadi wali data lamun seluruh Indonesia. Sehingga data-data hasil monitoring dipool di Pusat Penelitian Oseanografi semua. Jadi setidaknya dia tahu ada informasi awal, dan mudah-mudahan juga nanti di Pusat Penelitian Oseanografi atau di KKP nanti ada yang bisa bimbing. Jadi jangan terjun sendiri ke lapangan, nanti bahaya. Karena penelitian di lamun ini di daerah intertidal atau daerah pasang surut, itu harus tahu teknik-tekniknya lagi, karena kita akan berkejaran dengan waktu. Biasanya di Indonesia itu kita cuma punya waktu bekerja di lapangan, di daerah yang surut itu cuma 3 jam. Jadi harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya agar bisa melakukan kegiatan. Dan juga dia harus punya tim yang membantu, karena di laut ini nggak bisa bekerja sendiri. Betul. Jadi minimal harus ada 2 atau 3 orang yang membantu. Project karena pasang transek juga nggak mungkin bisa sendiri pasang transek. Ya, betul. Risetnya harus project, harus bareng ya, dalam tim ya. Bareng. Jadi nanti terus dibagi. Nanti bagusnya itu dibagi seperti penelitian payung gitu. Nanti yang siswa A mengerjakan apa, siswa B mengerjakan apa, C mengerjakan apa, tapi nanti melakukannya bersama-sama. Jadi pekerjaan di lapangannya lebih ringan. Kalau untuk saya kan biasanya saya punya tim sendiri, yang saya punya teknisi sendiri, saya punya nanti teman-teman saya juga. Biasanya kami nggak pernah turun sendiri juga. Nanti ada teman peneliti dari kimia yang ngukur airnya, peneliti fisika yang ngukur arusnya, terus ada peneliti geologi, lihat sedimennya, lihat substratnya, kemudian ada peneliti ikan. Jadi biasanya kita nanti rame-rame pasang transek, terus nanti terakhir kita rame-rame jaring ikan, identifikasi ikan, terakhir kita bakar ikannya gitu. Nah, jadi berakhir ke pembakaran ikan itu ikan. Ya, banyak kenangan ya untuk teman-teman yang suka riset di lapangan juga. Saya kira ini bukan hal yang sangat sederhana, tapi ini banyak kesan ya.
Oke, ini Pak Suhendar nih, Kang Suhendar nih, ada pertanyaan dari Bu Pelita Oktorina. Ini rekan kita nih dari Undes Muhammadiyah Sukabumi. Beliau dari Jerman nih, dari Konstanz. Ya, nanya di hutan kota kita ini ada spesies yang unik nggak selama pengamatan tiap tahun kita praktikum di sana, ada temuan unik nggak? Terus bagaimana dari pantauan sekarang, apakah ada tanaman invasif yang sudah masuk ke sana belum, Kang? Baik, terima kasih Bu Pelita Doktora yang langsung dari Jerman ya. Sebetulnya di hutan kota Sukabumi itu hasil data penelitian kemarin terakhir itu justru malah 40%-nya invasif alien gitu ya. Jadi memang itu juga tantangan buat pengelola hutan kota. Didominasi terutama oleh kaliandra gitu ya. Jadi memang belum begitu terawat dengan baik barangkali ya. Tapi di sisi lain memang invasif alien juga tantangan tersendiri bagi pengelola hutan kota. Dan karena tadi juga ada penanya, terkadang hutan kota itu justru malah didominasi invasif alien, sedangkan tanaman khas kitanya justru nggak ada. Jadi di kota Sukabumi juga hampir sama seperti itu kasusnya. Jadi sekarang itu proses penanaman kita juga akan lebih fokus ke penanaman tanaman-tanaman yang kalau memungkinkan dia tanaman endemik misalnya. Untuk di Jawa Barat misalnya di sana coba banyak ditanam gandaria misalnya ya. Gandaria juga ditanam lebih banyak karena kalau kita lihat hutan kota itu kalau sudah terlalu banyak invasif alien juga jadi makin susah. Kita mungkin lihat pengalaman yang luar biasa bagaimana Taman Nasional Baluran gitu ya oleh invasif alien bisa rusak habitat. Begitu Bu Pelita ya. Ya, terima kasih Kang Suhendar ya. Kang Andri nih, satu nih. Selama perjalanan Kang Andri riset dari satu perairan ke perairan lain dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung timur sampai ujung barat nih, ada temuan yang unik enggak dari kondisi lamun atau masyarakatnya sendiri tentang kearifan lokal terhadap pengolahan lamun itu sendiri, ada enggak hal-hal yang unik yang ditemukan mungkin? Ya, tentu saja ada. Untuk masyarakat yang memang sangat terkait dengan laut, seperti suku Bajo di Sulawesi, biasanya pengetahuan tentang lamunnya itu memang mereka lebih kuat, sehingga mereka juga ikut menjaga akan lamunnya. Sehingga salah satu lokasi yang sangat menarik bagi saya itu di Wakatobi, di mana masyarakatnya itu sudah sangat aware tentang lamunnya, tentang lamun, tentang terumbu karang, tentang mangrove, sehingga kondisi di sana itu relatif terjaga gitu. Dan itu juga mengapa, mungkin itu juga hasil keberhasilan dari beberapa LSM di sana, yang ada di sana, ada WWF, ada CI, ada ya ada banyak sana, apa LSM yang di sana juga kerja di sana, sehingga kondisinya masih relatif bagus daripada daerah lain di Indonesia gitu. Lalu untuk di daerah Maluku Papua itu ada juga kearifan lokal yang menarik, yaitu yang namanya sasi. Jadi ketika sasi itu macam-macam bentuknya, tapi ada juga sasi yang bentuknya wilayah. Jadi dalam satu atau dua tiga tahun itu daerah itu tidak boleh dimasuki oleh masyarakat sekitar. Jadi ada mirip pengelolaan taman nasional, ada zona inti yang tidak boleh dimasuki, sehingga relatif ketika beberapa tahun itu daerah tersebut akan pulih kondisinya, sehingga ketika sasi itu akan dibuka, masyarakat boleh datang dan baru boleh mempanen gitu, kemudian nanti tutup lagi. Nah ini ada kearifan lokal, ternyata di kita itu ada kearifan lokal yang sangat membantu dalam hal konservasi sumber daya alam. Walaupun di beberapa tempat ada yang mungkin perlu diteliti lagi apakah waktu pembukaan sasinya itu tepat atau tidak gitu. Karena ketika ada di satu tempat ketika sasinya itu dibuka,
itu semua masyarakat berduyun-duyun masuk ke pantai itu sehingga jadi rusak tuh. Jadi kadang masih ada butuh bantuan kita sebagai akademisi untuk melihat, untuk mengkaji efektivitas sasi itu gitu. Ada yang atau ada yang sasinya itu terlalu lama gitu. Jadi masyarakat hampir tidak bisa memanfaatkan apa yang ada dalam sana gitu. Ya kalau di kita seperti hutan larangan loh. Jadi itu adalah bentuk satu bentuk konservasi yang ada yang pernah saya lihat di daerah, terutama di daerah Indonesia Timur. Sementara di Indonesia Barat itu biasanya kondisinya relatif jelek daripada di Indonesia Timur. Jadi kalau ada adik-adik di sini yang mau lihat kondisi laut yang masih bagus, ya harus berani main ke Indonesia Timur. Ya asik ya, meneliti banyak main ya, dari ujung barat ke ujung timur, kerja sambil main nih. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya dengan tim sudah memandang bahwa waktu kita sudah semakin mepet ya. Kita sudah hampir 2 jam lebih tergabung dalam kegiatan webinar satu ini. Ya. Masih banyak pertanyaan sebetulnya yang masuk ke saya, baik via online, ada juga chat pribadi lewat WA. Mohon maaf nih sebelumnya, mohon maaf. Kita belum bisa merespon semua dalam kegiatan webinar ini. Tapi mungkin ini untuk pemateri bersedia tidak untuk di-share kontaknya kalau memang ada beberapa peserta di sini yang ingin bertanya langsung atau konsultasi langsung perihal riset yang mereka lakukan dan ada kaitannya mungkin dengan Bapak Ibu dengan Bapak sekalian ini. Bisa ya? Bisa. Boleh. Nanti mungkin kita coba share di lewat email atau mungkin di PowerPoint-nya sudah dicantumkan juga kontak dari pemateri ya. Kontak person pemateri. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian para peserta webinar yang hari ini belum bisa terjawab pertanyaannya bisa menghubungi pemateri secara langsung ya kontaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara webinar ini ya pada seri satu ini. Sebagai informasi, e-sertifikat ini akan dibagikan melalui email Bapak Ibu sekalian ya maksimal 7 hari dari hari ini ya. Selain itu saya informasikan kembali besok tanggal 19 ya jam 20.00 WIB jam 8 malam waktu Indonesia Barat kami masih mengadakan webinar seri 2 tentang biodiversitas dengan pemateri yaitu Bapak Suparman S.Pd. M.Si. dari Universitas Hairun Ternate dan pemateri kedua saya sendiri dari Billyardi Ramdan ya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kami harap Bapak Ibu sekalian bisa bergabung lagi dengan kami di acara webinar seri kedua. Terima kasih pada seluruh pemateri. Kang Andri, sehat selalu, lancar di sana ya. Amin. Kang Suhendar, ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi, Kang Suhendar. Terima kasih juga pada seluruh peserta. Ya, pada seluruh peserta, saya ucapkan terima kasih dari ada dari Banyuasin tadi, ada dari Maluku Utara juga Ternate ada, dari Papua Barat juga tadi saya lihat ada, dari Toli-Toli juga ada. Ya luar biasa atensinya, mudah-mudahan melalui webinar ini kita bisa bersilaturahmi juga seluruh Indonesia dalam sesi-sesi lainnya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak, mohon para peserta untuk mengisi daftar kehadiran dan juga mengisi kuesioner perihal kegiatan kami dalam rangka penyempurnaan pada webinar berikutnya. Itu saja bisa saya sampaikan. Nasru minallah wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Bapak pemateri. Terima kasih juga buat semua. Demikian hormat Pak Yusuf, Bu Hertin, Bu Herna, hatur nuhun dan para dosen semua.
Di sini, Bu. Kok masuk sih suaranya, kenapa nggak dimatikan? Mekeneh yuk.